Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Ayah, bunda yang saya hormati, dan anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa coba? Karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru. Pasti kalian rindu ya, ingin bertemu dengan Bapak Guru dan juga teman-teman semuanya di sekolah. Ayo, aku betul tidak? Tapi tak apalah, kita belum bisa bertemu di sekolah. Yang penting kita harus senantiasa ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada saat ini kita belum bisa bertemu di sekolah. Kenapa kita harus ridho? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, Bapak ingin mengucapkan yang pertama, selamat datang untuk anak-anakku kelas 1 yang imut-imut. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di SDIT Luqmanul Hakim. Semoga kalian betah dan istiqomah sampai nanti lulus kelas 6. Amin. Dan untuk anak-anakku yang berada di tingkat berikutnya, kelas 2 sampai kelas 6, Bapak ucapkan selamat atas kenaikan tingkat kalian. Dan selanjutnya Bapak ingin menyampaikan bahwa pada pekan ini kita memulai tahun ajaran baru dengan MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk meresmikan mulainya MPLS ini, Bapak akan mulai dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lalu membunyikan sirine sebagai tanda dimulainya MPLS. Itulah anakku sekalian, ya, tanda dimulainya MPLS untuk pekan ini. Dan selanjutnya kita akan lihat, kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Ibu Guru untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thank you.
Gimana video tadi? Keren kan? Sekali lagi Bapak ucapkan selamat melaksanakan MPLS. Tetap semangat. Keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.